terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. 3. Terdakwa tidak mengembalikan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan, berikutnya perbuatan terdakwa merusak citra penegakan hukum di Indonesia. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa punya tanggung jawab keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa menyatakan terbukti bersalah dan jadi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 A, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya pengganti. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Naik Panolian Washington Huntahayan alias Edward Huntahayan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Naik Panolian Washington Huntahayan alias Edward Huntahayan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 125 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 1 juta US dollar yang ekuivalen atau setara dengan sejumlah 15 miliar rupiah dan terhadap 1 unit mobil sedan Porsche tipe 911 Carrera S 3.0L dengan nomor polisi B2485 serta 1 unit mobil Lexus L3500 eksekutif 4x2AT nomor polisi B1599SAR diperhitungkan sebagai pembayar uang pengganti dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi bayaran uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 surat tuntutan yang disita dalam berkas perkara atas nama Anang Ahmad Latif berupa nomor urut 1.1 berupa satu benda asli amandemen pertama terhadap kontrak kayu nomor 01 S/PD seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Muhammad Rana. Dan juga untuk barang bukti nomor urut A1